Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 tahun menjadi pusat perhatian para peserta upacara dengan penampilan pakaian adat Sumatera Utara, melihatkan bahwa kerukunan umat tanggung jawab kita semua yang nantinya akan diperingati setiap tahunnya. Kegiatan peringatan HAB ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 yang bertempat di kantor halaman Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Hadir dalam kesempatan itu Muhana STP Camat Purwasari berserta jajarannya yang juga diikuti oleh para kepala desa dan Posramil, Kapolsek, Karang Taruna Kecamatan, Puskesmas Purwasari, Korwil Cambidik Purwasari, dan para tamu undangan lainnya. Acara diawali dengan pembukaan dilanjutkan pembacaan Kitab Suci Al-Quran dan lagu Indonesia Raya juga lagu Mars Kementerian Agama. Dr. Randers Haji Ajmaluddin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, menyampaikan rangkaian kegiatan ini. Sebelumnya kami sudah melaksanakan kegiatan keagamaan dan olahraga, salah satunya adalah gerak jalan santai dan ditutup dengan door freeze. Dr. Randers Haji Ajmaluddin mengatakan, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak yang terkait serta panitia penyelenggara kegiatan ini, akhirnya acara puncak peringatan HAB Kementerian Agama ke-77 tahun dapat dilaksanakan, yakni pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Camat Purwasari yang telah mendukung dan memfasilitasi halaman kantor kecamatan untuk kegiatan ini. Dalam kesempatan ini Camat Purwasari Muhana STP membacakan petikan pidato Kementerian Agama Republik Indonesia, usai membacakan pidato dilanjutkan sambutan. Pada intinya kami mendukung, memotivasi dan mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri serta kepada para pegawai Kecamatan Purwasari, dan juga kami selaku camat wajib menghimbau khususnya kepada warga masyarakat Kecamatan Purwasari, tentang moderasi beragama dan tahun kerukunan yang menjadi tanggung jawab bersama untuk terus mensiarkannya kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Menutup sambutannya, Muhana STP berharap dengan bertambahnya usia Kementerian Agama menjadi semangat bagi ASN untuk terus menyempurnakan pelayanan pada masyarakat atau boleh dikata kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Agus Pestol dan Iwan Granat Global Rais TV, dari Karawang mengabarkan. Dan seluruh aktivitas pemerintahan dan organisasi yang ada di Kecamatan Wilayah Purwasari. Kami atas nama panitia kegiatan HAB ke-77 Kementerian Agama tingkat Kecamatan Purwasari melaporkan rangkaian kegiatan dan suksesnya acara tersebut. Dasar 1 Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama nomor 40 tahun 2022 tentang kegiatan hari yang Komandan. Diamankan buru-buru. Kursi. Ada yang kumaha ya tadi itu. Iya, itu masukku. Jadi kita cepat sarapan. Minum. Kita acan mulai ya, dekat acan aja enak. Kan kan demi Pak KUA gitu. Kurang bahagia mah. Asik. Ya,
Tempat lain ada nggak yang ini? Oh gitu. Tujuh untuk kali itu lurus belok kiri. Oke, Pit. Dan Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Muspika, juga yakni Bapak Kapolsek, Bapak Pok dan Pos Ramil, Bapak Ibu Kepala UPTD unsur pimpinan tingkat Kecamatan Purwasari, dan seluruh aktivitas pemerintahan dan organisasi yang ada di Kecamatan wilayah Purwasari. Kami atas nama panitia kegiatan HAB ke-77 Kementerian Agama tingkat Kecamatan Purwasari melaporkan rangkaian kegiatan dan suksesnya acara tersebut. Dasar 1. Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama nomor 40 tahun 2022 tentang kegiatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. 2. Rapat persiapan dan kepanitiaan HAB ke-77 tahun 2023 Kementerian Agama pada tanggal 16 Desember 2022 bahwa kegiatan HAB ke-77 tahun emas 2023 diselenggarakan di masing-masing wilayah kecamatan. Atas dasar tersebut di atas, Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan Purwasari membentuk panitiaan HAB Kementerian Agama ke-77 tingkat Kecamatan Purwasari dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Bakti sosial, kegiatan kebersihan dengan menentukan beberapa masjid jami mewakili desa wilayah Kecamatan Purwasari dan cek kericek arah kiblat yang akurat, serta penyerahan infak Al-Quran atas nama pengantin yang telah menitipkan di kantor urusan agama ke-77 dengan 5 cabang olahraga yang terdiri 1. Catur, tenis meja, bulu tangkis, volleyball, dan futsal. Yang selanjutnya adanya penyeleksian tingkat dapil 6 untuk mewakili Kecamatan Purwasari setelah tanggal hari upacara ini. 3. Kegiatan jalan santai kebersamaan dan kegembiraan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 dengan beberapa souvenir kenangan di tahun emas 2023 HAB ke-77 teman. Komandan. Kursi. Ada yang kemana? Ya, kan kami itu. Iya.
itu masukku, jadi kita cepat sarapan. Kan demi Pak KUA gitu. Kurang bahagia mah. Asik. Panitia karuna panitia ho dan makan. Ini suara pipit, ini langsung internasional. Sedet.